Serif Tiraspol sukses mempermalukan tuan rumah Real Madrid pada matchday kedua grup D Liga Champions 2021-2022. Pertandingan di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu 29 September 2021, dini hari waktu Indonesia Barat, Serif Tiraspol menang 2-1 atas Real Madrid. Dua gol Serif Tiraspol dicetak oleh Yasuburg Yaksiboev pada menit ke-25. Dan Sebastian Thiel yang tercipta pada akhir waktu normal, tepatnya menit ke-90+1. Sementara satu gol El Real dicetak oleh Karim Benzema pada menit ke-65 lewat tendangan penalti. Kemenangan 2-1 membuat Serif Tiraspol sementara memuncaki klasemen grup D Liga Champions 2021-2022. Tim besutan Yuri Vernidab kini telah mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Serif Tiraspol sebenarnya berasal dari Transnistria, negara yang tidak diakui dunia. Namun mereka akhirnya bergabung dengan Liga Negara Moldova. Klub ini didirikan pada tahun 1996 sebagai Tiras Tiraspol. Setahun setelahnya mereka berganti nama menjadi Serif Tiraspol. Klub berjuluk si kuning hitam itu memulai debut mereka di Liga Moldova pada musim 1998-1999. Dan mereka berhasil meraih trofi pertama dengan memenangkan Piala Moldova. Serif Tiraspol total telah memenangkan 19 gelar Liga, 10 Piala Moldova, dan 7 Piala Super Moldova di kompetisi lokal negara Eropa Timur itu. Di pentas kompetisi Eropa, Serif Tiraspol telah bermain sebanyak 4 kali di Liga Eropa atau Europa League. Sementara di pentas Liga Champions, Serif Tiraspol baru sekali merasakan kompetisi terelit antar klub Eropa tersebut. Tepatnya pada musim ini, 2021-2022. Serif Tiraspol berhasil tampil perdana di Liga Champions musim ini setelah berjuang dari babak kualifikasi 1. Tim yang mempunyai seragam kebanggaan warna kuning itu berturut-turut menyingkirkan Teuta dari Albania, Alaskor dari Armenia, mantan juara Piala Champion Red Star Belgrade dari Serbia, dan Dinamo Zagreb dari Kroasia. Hasil tersebut membuat Serif mengukir sejarah sebagai klub Moldova pertama yang mampu tampil pada babak utama Liga Champion. Di Liga Champion 2021-2022, Serif tergabung di grup D bersama Real Madrid, Shakhtar Donetsk, dan Inter Milan. Tampil perdana di pentas Liga Champions, Serif Tiraspol membuat kejutan dalam dua laga awal. Pada laga pertama kontra Shakhtar Donetsk, Serif berhasil menang dengan skor 2-0 yang digelar di markas mereka. Kemudian pada laga kedua melawan Real Madrid, Serif kembali meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1. Kemenangan di Santiago Bernabeu membuat Serif menjadi tim keempat yang menang dalam laga perdana mereka di markas Real Madrid di pentas Piala Champions atau Liga Champions setelah Juventus pada 1962, Arsenal pada 2006, dan Liverpool pada 2009. Adapun setelah menghadapi Shakhtar Donetsk dan Real Madrid, Serif akan menjajal kekuatan dari Inter Milan pada matchday ketiga grup D Liga Champions yang akan digelar pada 20 Oktober 2021 mendatang. Akankah si Serif akan menembak jatuh lagi lawan-lawannya? Kita tunggu kejutan dari Serif Tiraspol.